الحمد لله الحمد لله الرحمن الرحيم أكرمنا بالقرآن وجعله قياما للحياة الإنسان وصانعا للعلماء والعباد والفرسان وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم المنانوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالقرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي التقى والإحسان أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه وأطيعوهقال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةوخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكمومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما hadirin salat Jumat yang dikasihi sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama jadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita buat apa yang disuruhi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita buat apa yang dicontohi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita tinggal, kita jauh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu takwa. Takwa bukan barang yang payah, bahkan mana kata takwa kita buat apa yang disuruhi oleh Allah dan kita tinggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi sekalian,Tiap-tiap hari Jumaat kita akan dengar Tok Khotib panggil kita, suruh kita wujudkan seorang yang bertakwa kepada Allah SWT. Kita mari solat Jumaat bukan saja nak mari semaya Jumaat untuk lepas fardu dah. Tetapi supaya kita nak tambahkan ketakwaan kita di dalam hati kita. Marilah kita sama-sama tanya tubuh diri kita masing-masing, kata bagaimanakah iman kita kepada Allah SWT, bagaimana ketakwaan kita kepada Allah SWT.Masing-masing kita tanya, masing-masing kita hitung dan hisap diri sendiri. Hadirin yang dikasihi sekalian, dan juga satu sifat yang ada di dalam bagi orang yang bertakwa kepada Allah SWT, iaitu bagi orang yang bertakwa, dia suka nak baca Al-Quran, dia suka nak ngaji Al-Quran, dia suka nak fahamkan Al-Quran. Cuba kita tanya kata, adakah kita suka nak baca Al-Quran? Adakah kita nak geti Quran? Adakah kita nak tadabbur Al-Quran? Dengan sebab kalau kita suka dan cinta kepada Al-Quran, itu adalah satu tanda-tanda bahawa kita akan dapat, dan kita akan kata dapat sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Qurannya, wa innahu latadhkiratun lilmuttaqin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah tazkirah, adalah peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dikasihi sekalian, katanya Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, "Law tahurat qulubakum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau jikalau hati kita bersih, hang wajah ของเรา berisut, เรา จะ ไม่ รู้ สึก อิ่ม กับ Al-Quran. Kalau hati kita bersih, kita akan tak cukup dengan Al-Quran. Kalau hati kita bersih, kita akan tak cukup dengan baca Al-Quran. Kalau hati kita bersih, kita akan tak cukup dengan faham Al-Quran. Kalau hati kita bersih, kita akan tak cukup dengan tadabbur Al-Quran. Hadirin yang dikasihi sekalian, banyak mana kita tadabbur Al-Quran, banyak mana kita baca Al-Quran tiap-tiap hari.
Cuba tanya kata, dengan sebab itulah, sebab Al-Quran dia sakut dengan alaqah kita dengan Allah SWT. Jikalau tiap-tiap hari kita baca Al-Quran, jikalau tiap-tiap hari Al-Quran kita baik, mana kata alaqah kita, faham sampan kita dengan Allah itu baik. Tetapi kalau tiap-tiap hari kita tak baca Al-Quran, tetapi kalau tiap-tiap hari kita tak tepuhkan Al-Quran, mana kata faham sampan kita, alaqah kita dengan Allah SWT ada penha. Mana kata hati kita ada penha. Cuba masing-masing kita tanya hati kita, cuba masing-masing kita hisap hitung kita, alaqah kita dengan Al-Quran, alaqah kita dengan Allah. Hadirin yang dikasih sekalian, Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah nur, hidayah, wa burhan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, ya ayyuhan nas قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Wahai manusia, sesungguhnya datangnya Al-Quran supaya mauizah, peringatan kepada kita, dan juga Al-Quran itu adalah syifa, supaya nak mengobatkan hati kita yang ada di dalam tubuh, yang ada di dalam tubuh kepada kita, perkara-perkara yang Allah SWT tak suka, perkara-perkara yang syirik, Al-Quran adalah satu ubat yang nak membobatkan kita. Dan juga Al-Quran wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, dan juga Al-Quran itu adalah hidayah dan adalah rahmat kepada orang-orang yang beriman. Hadirin yang dikasih sekalian, kita kena ingat bahawasanya tiap-tiap kali kita nak baca Al-Quran, Allah SWT suruhkan kita, kita minta lindung daripada Allah SWT supaya jauh daripada syaitan. Yang mana Allah SWT berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Tiap-tiap kali kita nak baca Al-Quran, kita minta lindung jauh daripada syaitan rajim. Dengan sebab syaitan, dia tak suka nak kita baca Al-Quran. Dengan sebab syaitan, dia tak suka nak kita faham Al-Quran. Dengan sebab syaitan, dia tak suka nak kita tadabur Al-Quran. Hadirin yang dikasih sekalian, inna syaitan lakum aduun, fattakhidhuhu aduwa. Katanya Allah SWT, sesungguhnya syaitan itu adalah seru kita, maka ambillah syaitan menjadikan seru kita. Kalau mana kata, kalau kita tinggal Al-Quran, mana kata kita ambil syaitan menjadikan temi kita. Kalau kita tak ada buat Al-Quran, mana kata temi kita adalah syaitan. Tetapi Allah SWT di sini, Allah SWT suruh kita ambil syaitan supaya menjadikan seteru kita. Hadirin yang dikasih sekalian, syaitan dia tak suka sama sekali kita faham Al-Quran. Syaitan dia tak suka sekali kita nak banyakkan baca Al-Quran. Dengan sebab apa syaitan dia tak suka kita baca Al-Quran, faham Al-Quran dan tadabbur Al-Quran? Dengan sebab Al-Quran, dengan sebab Al-Quran adalah pimpinan kita. Dengan sebab Al-Quran adalah hidayah kita. Banyak mana kita baca Al-Quran, banyak itulah kita akan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak mana kita baca Al-Quran, banyak itulah kita akan dapat pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebaliknya, kalau kita tak baca Al-Quran, kita akan jauh daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kata Allah Subhanahu Wa Taala? Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu hidayah nak petunjuk kepada kita kepada jalan yang benar. Wabashirul mu'minin alladhina ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira. Dan beri berita kebaiklah kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang mukmin yang mereka buat kebaikan, mereka buat amal soleh, mereka akan dapat ganjaran yang baik. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebab itulah, sebab syaitan dia tak suka kita dapat hidayah daripada Allah SWT. Syaitan dia suka nak kita jauh daripada hidayah daripada Allah SWT. Syaitan dia suka nak kita jauh daripada sunnah Rasulullah SAW. Dan juga dengan sebab syaitan dia tak suka kita ni baca Al-Quran, faham Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Dengan sebab Al-Quran adalah satu perkara yang nak menjadikan kita ni menjadikan hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak cek kata kita ni, adakah kita jadi hamba yang dikasihi ataupun adakah kita menjadikan hamba yang dicintai, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuba cek kita dengan Al-Quran. Kalau kita banyak baca Al-Quran, mana kata kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala?
Kalau kita banyakkan baca Al-Quran, kita adalah seorang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baiknya di kalangan kamu iaitu orang yang ngaji Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Hadirin yang dikasihi sekalian, syaitan dia tak suka kita jadi seorang yang dicintai dan orang yang dikasihi oleh Allah SWT. Maka kalau kita tahu dah kata begitu, syaitan tak suka, marilah kita sama-sama baca Al-Quran, marilah kita sama-sama pelihara Al-Quran, marilah kita sama-sama tadabbur Al-Quran, supaya kita menjadikan seorang yang dikasihi dan orang yang dicintai oleh Allah SWT. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di kalangan kamu iaitu orang yang mengaji Al-Quran dan juga orang yang mengajar Al-Quran. Dan juga hadirin yang dikasih sekalian, syaitan dia tak suka kita mengaji Quran, syaitan dia tak suka kita pahai Al-Quran, syaitan dia tak suka kita tadabbur Al-Quran, dengan sebab Al-Quran dia akan datangnya barakat daripada Allah SWT. Dengan Al-Quran datangnya rahmat kepada Allah, daripada Allah SWT kepada kita. Dengan Al-Qurannya datangnya sakinah di dalam hati kita, di dalam ahli keluarga kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Sesungguhnya ini kitab Al-Quran iaitu diturunkan untuk kita supaya menjadikan barakat untuk kita, maka tunaikanlah perintah yang disuruhi kepada daripada Allah SWT di dalam Al-Quran, supaya la'allakum turhamun, supaya kita dapat rahmat daripada Allah SWT. Syaitan dia tak suka kita dapat rahmat daripada Allah SWT. Syaitan dia tak suka kita dapat barakat daripada Allah SWT. Katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa tadarusunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu." Tiap-tiap kali kita himpun di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, tiap-tiap kali kita himpun di masjid Allah supaya nak ngaji Al-Quran, tiap-tiap kali kita himpun di masjid Allah supaya nak baca Al-Quran, tiap-tiap kali kita himpun di masjid untuk nak tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran, Allah SWT akan beri rahmat kepada kita, Allah SWT akan beri barakat kepada kita, Allah SWT akan beri sakinah kepada kita, dan juga Allah SWT akan puji kita, dan juga Allah SWT akan bangga kepada kita, kepada malaikat, yang mana kita ni baca Al-Quran, kita pahir Al-Quran, kita tadabur Al-Quran. Hadirin yang dikasih sekalian, marilah kita sama-sama jadi seorang sungguh di dalam baca Al-Quran. Marilah kita sama-sama lagi jadi seorang hamba yang nak pahir Al-Quran. Marilah kita sama-sama supaya nak jadi seorang hamba yang nak tadabur Al-Quran. Dengan sebab Al-Quran dia menjadikan hidayah kepada kita. Dengan sebab Al-Quran kita akan jadikan seorang yang dicintai dan seorang yang diredai oleh Allah SWT. Dengan sebab Al-Quran juga kita akan dapat rahmat daripada Allah. Dengan sebab Al-Quran kita akan dapat barakat daripada Allah SWT. Maka hadirin yang dikasih sekalian, kalau kita tinggal Al-Quran, Al-Quran akan tinggal kita. Hadirin yang dikasihi sekalian, Allah SWT dia menjadikan kita, dia menciptakan kita, dia tahu kata kita seorang manusia kena guna apa. Maka Al-Quran adalah sebagai kuma syiwit untuk kita. Al-Quran bukan kata saja-saja kita nak baca tiap-tiap hari je. Bahkan Al-Quran untuk kita baca tiap-tiap hari, dan juga untuk kita nak pahami isinya, dan juga kita nak tadabur Al-Qurannya. Tadabur mana kata kita baca, kita pahami, kita iman, dan juga kita amal. Marilah kita sama menjadikan seorang hamba yang bertakwa kepada Allah SWT, yang menjagakan wirid dia dengan Al-Quran. Hadirin yang dikasih sekalian, kalau sesiapa di sini cari kebanggaan di dalam hidup, sesiapa di sini cari saadah di dalam hidup, bacakanlah Al-Quran. Pinong kap, pinong kamlang ha kham suk chung an Al-Quran. Kalau kita cari barakat daripada Allah SWT, banyakkan kita baca Al-Quran. Hadirin yang dikasih sekalian, kalau kita nak cari hidayah, banyakkan kita baca Al-Quran.
Kalau kita tak baca Al-Quran, bagaimanakah kita nak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita tak baca Al-Quran tiap-tiap hari kita, bagaimanakah kita nak dapat ketenangan di dalam hati kita? Kalau kita tak baca Al-Quran pada hari ini, bagaimanakah kita nak dapat berkat dari dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita cuba tanya kata, tiap-tiap hari telinga kita banyak dengar Al-Quran ke banyak dengar gapo? Anak-anak kita banyak baca Al-Quran ke banyak main gapo? Hadirin yang dikasih sekalian, kita sebagai ketua di dalam keluarga, kita sebagai ayah, kita sebagai abang, kita sebagai kakak, kita adalah mas'ul di dalam keluarga kita. Bagaimana suasana Al-Quran di dalam keluarga kita? Adakah Al-Quran tiap-tiap hari dengar di dalam keluarga kita? Tiap-tiap hari sebelum kita nak pergi kerja, kita gaduh nak pergi kerja, bangun pagi, pukul 8, pukul 7 untuk nak pergi kerja. Adakah kita mula pagi kita dengan baca Al-Quran? Adakah kita mula pagi kita dengan baca Al-Quran? Adakah anak-anak kita sebelum dia nak pergi sekolah, adakah dia mula hari dia dengan baca Al-Quran? Kalau tidak, marilah kita sama hisab, marilah kita sama-sama hitung dan minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menjadikan Ahlul Quran. Dan sebab Ahlul Quran adalah Ahlullah, yang mana datangnya di dalam satu hadis, Ahlul Quran adalah Ahlullah wa khasatuhu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah beberapa perkara yang saya nak sentuh kepada hadirin salat Jumaat yang dikasihi sekalian. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hadayah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Hadirin yang dikasih sekalian, marilah kita sama-sama nak ngaji Al-Quran, marilah kita sama-sama suka nak baca Al-Quran. Wahai abai-abai yang dikasih sekalian, wahai ayah-ayah yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala, marilah kita sama-sama usaha nak baca Al-Quran lebih panah. Marilah kita sama-sama nak baca Al-Quran lebih geti. Kalau hari ini kita rasanya kita tak lancar lagi nak baca Al-Quran, kalau hari ini kita rasanya tak panah lagi kita nak baca Al-Quran, jangan kita putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wataala. Sungguh lagi kita untuk nak baca Al-Quran, sungguh lagi kita nak baca Al-Quran. Walaupun kita nak kerja apa satu pun, nak kerja rasakan di mana pun, nak kerja praiseni pun, nak hatta keri apa-apa pun, Al-Quran wajib di atas kita, kita kena baca panah. Al-Quran bukan saja untuk pakai we baca. Al-Quran bukan dihatakan untuk ustaz-ustaz baca saja dak. Bahkan untuk kita hadirin, Al-Quran untuk kita. Kita adalah hamba Allah Subhanahu Taala. Mari kita sama-sama baca Al-Quran. Mari kita sama-sama usaha nak ngaji Al-Quran. Dengan sebab tiap-tiap huruf kita baca Al-Quran, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh kata tiap-tiap huruf kita akan dapat 10 pahala. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bagi orang usaha nak baca Al-Quran tetapi dia rasanya tak lancar lagi Quran dia. Sesiapa rasanya tak mehe lagi Quran dia, jangan putus asa. Dengan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh juga, wallazi yaqra'ul qur'ana wa yatata'u fi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Sesiapa yang baca Al-Quran, baca dengan lekat-lekat, baca dengan payah, mana kata dia tak lancar lagi Quran dia, dia tak pandai lagi Quran dia, tetapi dia usaha nak baca Al-Quran, dia akan dapat dua pahala, iaitu pahala dia baca Al-Quran dan juga pahala dia usaha baca Al-Quran. Hadirin yang dikasih sekalian, marilah kita sama jadikan satu keluarga, satu halaqah Al-Quran. Marilah kita sama-sama jadikan satu masjid, satu halaqah Al-Quran. Marilah kita sama jadikan kelompok saing kita, kelompokan kita, satu kelompokan yang untuk mengajikan Al-Quran. Bagi orang panadah Quran, ajak saing untuk mengajar Quran. Bagi orang tak reti lagi, jangan malu untuk nak baca Quran. Jangan rasa kata kita umur 40 atau 50 dah ustaz, tak ramah nak baca Quran. Bahkan Allah SWT royak kita jangan putus asa daripada rahmat Allah SWT. Walaupun kita umur 40 tahun, 50 tahun, jangan putus asa daripada Allah SWT.
Kita kena usaha baca Al-Quran. Walaupun kita rasanya malu, walaupun kita rasanya susah nak baca Al-Quran, tetapi gembiralah pada satu hari akan dengar suara panggil kita pada hari kiamat nanti. Yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhri ayatin taqrauha. Pada hari akhirat nanti akan panggil kita, wahai orang baca Al-Quran di dunia, wahai orang yang sungguh-sungguh baca Al-Quran di dunia, usaha nak ngaji Al-Quran di pada dunia, pada hari akhirat nanti, pada hari akhirat nanti akan panggil suara, akan panggil kita, wahai hamba Allah, bacakanlah Al-Quran dan naikkanlah peringkat kamu di dalam syurga yang mana kamu baca Al-Quran pada dunia. Akhir mana kita, banyak mana kita baca pada dunia, akhir itulah kita akan, akhir darajat kita di dalam syurga. Walaupun kita rasanya nak malu nak ngaji Al-Quran, tetapi kita jangan malu. Dan dengan sebab gajaran bagi orang baca Quran tak lain tak bukan syurga Allah Subhanahu taala. Kita hidup dunia tak lain tak bukan untuk dapat syurga Allah Subhanahu taala. Hadirin yang dikasihi sekalian, marilah kita sama-sama jadi orang kasih dan cinta dan nak faham dan nak tadabbur Quran. Jangan takut pada Al-Quran. Jangan lari kepada Al-Quran. Al-Quran penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu taala. Al-Quran penuh daripada sakinah daripada Allah Subhanahu taala untuk kita. Maka supaya kita menjadikan seorang yang kasih dan cinta kepada Allah kepada Al-Quran. Dan juga hadirin yang dikasihi sekalian, kita jangan lupa juga kepada saudara kita di Palestin, dan yang mana kita tahu berita beberapa hari yang mana ketua Hamas dibunuh. Kita akan tak lupa dia walaupun melalui sebulan, dua bulan, tiga bulan, kita akan tetap berdoa kepada mereka. Kita diuji oleh Allah SWT dengan keseningan. Kita diuji dengan Allah SWT dengan keteningan, dengan aman, dengan makan, dengan senok, duit, harta yang cukup, anak, cucu kita dengan Masya Allah, kita diujikan. Ini bukan kata kadang-kadang kita rasanya ini adalah ketenangan rahmat daripada Allah SWT. Bahkan ini adalah fitnah. Ini adalah satu ujian daripada Allah SWT supaya Allah SWT nak tengok kata ketika kita seni, ketika kita ada anak, ada harta, ada makanan yang cukup, adakah kita lupa saudara kita di Palestin? So yang paling genah yang kita nak buat iaitu kita berdoa kepada mereka. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT supaya mereka dapat kejayaan dan dapat pertolongan daripada Allah SWT. Kita yakin, kita yakin bahawasanya kena ada satu hari yang mana Allah SWT akan tolong mereka dan mereka akan dapat kemenangan pada satu hari. Kita yakin dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallu wa sallimu ala khairil bashar wa ati'u rabbakum fima amar. Faqad amarakum rabbakum bidzalika hina qala inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah qulubana li fahmil qur'an. Allahumma iftah qulubana li fahmil qur'an wal 'amala bihi wanfa'na warfa'na bil qur'an waj'alna min ahlil qur'an waj'al al qur'ana rabi'a qulubina wa nur sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Falastin. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ishfi mardahum warham mautahum wa taqabbal shuhada'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.